Halo teman-teman, saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu lancar usahanya bersama keluarga tercinta ya. Baik, berjumpa lagi kita di Royal Auto Channel. Nah, kali ini teman-teman, saya ada satu unit Suzuki Carry 15 alias Carry Futura ya, warna putih, tahun 2012, full original cat. Platnya asli DK Bali, Novel Bali ya. Ini pajak baru diperpanjang nanti sampai bulan 10 2024, karena ini kemarin STNK-nya sudah mati 2022 ya. Jadi baru saya perpanjang STNK juga, nanti berlakunya sampai 2028 ya. Gear saat ini masih posisi off, tapi nanti saya gear, jadi sudah terima surat-surat hidup dan surat-suratnya juga lengkap semua. Unitnya mantap banget teman-teman, original cat, sangat mulus ya untuk tahun segini, tahun 2012. Kondisinya super mantap ya. Jadi lokasi ada di Denpasar Bali, tepatnya di Jalan Muding Indah, Gatot Subroto Barat, Denpasar. Ya, simak terus videonya sampai habis teman-teman. Agar teman-teman tahu kondisinya semuanya, tahu harganya juga ya. Saya sebutkan di video ini nomor teleponnya juga lengkap ya. Nih. Karena unit masih original, pasti masih kaleng ya, jaminan bebas nabrak ya teman-teman ya. Semua masih dalam keadaan utuh semua, les kaca juga utuh. Ya, semua masih bagus ya, jadi saya nggak ketok semua. Cuman ada beberapa bagian yang lecet-lecet pemakaian ya, lecet-lecet kecil saja ya. Seperti di bagian bak samping ini ya, nih. Ya, lecet kecil ya. Jadi wajar karena mobil pickup di samping itu kondisinya juga masih original cat. Lantai bak juga masih lurus. Tidak ada keropos, tidak bergelombang. Cuma lecet pemakaian juga tetap ya sama ya. Ya ini ya. Nah ini. Lantai bak kencang semua. Ya ini dari belakang. Ya ini belakang semua lampu juga masih utuh. Tadi lampu depan juga masih utuh semua, nggak ada yang pecah. Ya. Nah, ini bagian bodi luar Carry 15 2012, jadi sudah injeksi ya teman-teman ya. Kalau pickup model ini yang injeksi sangat-sangat irit ya, dijamin sangat-sangat irit teman-teman. Jadi teman-teman nggak langganan ke SPBU ya, bisnisnya juga makin lancar ya. Juga muatannya, tarikannya juga sangat bagus kalau jenis Suzuki ya, apalagi tipe yang ini sudah 1500 cc ya. Jadi perawatan juga gampang, spare part juga gampang didapat ya. Oke, lanjut yuk kita lihat kolong. Nah ini bagian kolongnya ya, ini ada merah dikit-dikit, ini baru dicuci ya, tapi nggak ada yang keropos nih. Bagian lantai kabin dari bawah masih bagus ya. Kaki-kaki juga sangat nyaman dibawanya ya teman-teman ya. Kaki-kakinya sangat-sangat nyaman, empuk, jadi nggak kasar, kotok-kotok. Terotnya masih bagus juga ya, shockbreaker juga masih bagus bagian depan. Ini sasis utuh original ya, slebor, spakbornya semuanya dalam kondisi bagus, tidak ada korosi ya. Untuk ban depan kiri ini tebal, masih baru ya. Lalu bagian sasis semuanya masih original ya, masih original sasis semua nih. Jamin tidak ada yang keropos, tidak ada yang korosi ya. Ya, lantai bak dari bawah kenceng, lurus ya. Bak persneleng ini mesin juga nggak ada yang bocor, rem oli nggak ada yang remes, jadi semua mesin kering ya teman-teman ya. Mesin juga masih sangat bagus. Nah ini ujung knalpotnya diganti model double muffler gini ya, variasi aja ya. Tapi suaranya masih suara biasa ya, bukan suara ngebrong. Ya, ini bagian kolong belakang. Lanjut lagi, ini sasis juga semua masih utuh, teman-teman bisa lihat. Ya, sampai depan masih utuh semua. Nih. Nah, ini ya. Kolong depan nih. Semua masih kondisi bagus ya. Original untuk tahun segini, sepertinya kalau saya bilang ini bisa diadu dengan tahun 2017 ya, kalau kondisi seperti ini
Lanjut, ini door trim masih bawaan pabrik, utuh, tidak ada yang robek. Ini sarung jok sudah disarungin ulang ya, semi kulit, jadi sudah bersih biar nggak menyerap debu ya. Door trim kiri juga masih utuh, dashboard semua utuh juga. Nah, head unitnya mati ini teman-teman ya. Sering sekali dapat pickup yang head unitnya mati, karena mungkin kalau di Bali itu cuma untuk mobil pickup, jadi untuk radio atau head unit tidak begitu dipentingkan banget. Yang penting mereka cari kondisi ya, nanti bisa menyusul untuk head unit yang senang dengar radio di mobil ya, musik ya bisa diganti atau nanti bisa dibicarakan ya. Nah, untuk odometernya teman-teman bisa lihat istimewanya nih ya, odometer baru jalan 49.663 ya. Tuh, 49.663. Untuk tahun segini odometer segitu masih sangat rendah. Ya, berarti mobil jarang dipakai. Unitnya jarang dipakai, mungkin seringan di garasi aja ya. Teman-teman ya, makanya nggak heran kondisinya masih seperti ini ya. Dan sebagai catatan, saya tidak pernah setting ulang atau muter-muter yang namanya odometer atau kilometer ya. Jadi saya dapat sudah segini odometernya, posisinya sangat rendah ya, dan sesuai kondisi odometer, sesuai dengan kondisi unitnya teman-teman ya. Kondisi unitnya original, ini juga masih utuh ya, serat-serat jeruknya masih bagus banget. Jadi saya pikir ini memang asli ya odometernya. Nah, ini juga masih ada record pergantian olinya. Terakhir ganti oli ini pemiliknya bulan Juli. Bulan Juli ya, tanggal 25 Juli 2023. Ya, nanti ganti berikutnya di kilometer 48.000. Ini pergantian di kilometer 48.000. Pergantian berikutnya di kilometer 51.000 ya. Ini baru 49.000, jadi masih bisa sisa 2.000 lagi baru ganti oli ya. Oke teman-teman, kita nyalakan ya mesinnya. Sekalian nanti kita cek ruang mesin. Nah, indikator semua berfungsi. Nah, ya, mantap. Begitu start langsung hidup. Jadi akinya masih bagus ya. Ini semua original teman-teman ya. Spatbornya semua utuh original. Nah, lantai bak kemarin saya cat, lantai kabin kemarin saya cat ya teman-teman ya. Karena sering pakai karpet yang asli pabrikan ini. Karpet yang model lengket sama lantai ini sering bikin lantainya misalnya merah-merah ya. Nah, kemarin saya cat biar rapi sekalian lantai kabinnya. Karena kemarin merah-merah ya bekasnya ini. Nah, kayak ini nih. Merah-merah lengket, mungkin karena lembab, apalagi pas musim hujan itu sering bikin lantai kabin lembab. Ditambah lagi pakai karpet yang model seperti ini dari pabrikan. Tapi teman-teman sudah lihat sendiri tadi, lantai kabin kalau dari kolong tadi sudah saya videokan, itu semua masih utuh ya. Jadi bukan karena kropos ya, jadi masih utuh semua. Ini engsel pintu juga semua masih kondisi bagus original ya teman-teman ya. Ini juga siler-siler pabrikannya masih utuh semua ya. Nah, ini saya cat kemarin. Nah, ini siler-siler pabrikannya juga masih utuh semua. Jadi unit bebas nabrak ya teman-teman ya. Ini silernya masih pabrikan, jadi bukan siler treating yang sudah bekas nabrak di siler ulang sama bengkel. Ini original ya. Nah, ini mantap banget nih teman-teman unitnya. Teman-teman yang minat, ayo bisa. Ini saya buka harga ikuti pasaran di Bali ya. Ini saya buka harga 89 juta ya. 89 juta. Surat-surat baru ya, samsat baru. STNK juga baru perpanjang. Nanti kir nyusul ya. Kir nanti saya kir, jadi surat semua hidup. Mesinnya kering banget teman-teman ya. Ya, suara juga masih sangat halus. Suara mesinnya. Ya kan, ini kering banget. Tidak ada rembesan ya.
Jadi unitnya sudah siap pakai. Yang penting kondisinya juga tidak ngasep ya, keluar asap putih ya. Knalpot double muffler biar tambah cakep. Oke, itu ya teman-teman ya. Teman-teman yang minat, ayo segera bisa hubungi 081-2366-2200. Harga 89, lokasi ada di Kota Denpasar, Bali ya, Jalan Muding Indah, Gatot Subroto Barat, Denpasar. Oke teman-teman, salam sehat dan salam sukses saya doakan untuk teman-teman semua ya. Terima kasih banyak.